So selepas kita fikir punya fikir, tengok punya tengok, inilah dia design reka bentuk terakhir, gambaran terakhir berkenaan dengan Perodua Alza 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Info terkini berkenaan dengan Perodua Alza dengan kod name D27A. Video ini adalah untuk menunjukkan gambaran terakhir berkenaan dengan Perodua Alza yang baru. Sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ataupun yang baru terjumpa channel Mekanik, please subscribe. Seperti mana yang kita tahu, Perodua bakal melancarkan MPV 7 seater mereka tak lama lagi. Dengar cerita, 23 Jun ni Perodua akan reveal berkenaan dengan harga dan mungkin juga spek. Mengikut informasi yang kita terima, Perodua Alza ni tidak akan lagi menggunakan nama Alza. Bahkan mungkin akan menggunakan nama yang lain. Seperti mana report yang telah kita terima sebelum ni, Perodua dah memfailkan tanda nama dagang untuk dua model baru, iaitu nama Trust dan juga Nexis. Ini menunjukkan Perodua mungkin akan melancarkan dua model baru, tapi untuk masa yang terdekat ni adalah model MPV 7 seater yang akan menggantikan Perodua Alza yang lama. Dan mungkin pada 23 Jun ni Perodua akan reveal berkenaan dengan nama juga Perodua Alza yang baru ni. Sama-samalah kita tunggu. Kita nantikan 23 Jun ni. Dah tak lama lagi dah. Okey, kita beralih kepada video teaser yang dah dilancarkan oleh Perodua berkenaan dengan model Alza yang baru ni. Kalau kita lihat untuk image video teaser muka hadapan pada Alza yang baru ni, saya up sikit brightness supaya kita nampak lebih jelas sikit lah berkenaan dengan reka bentuk muka hadapan pada Alza yang baru. Kalau kita lihat headlamp pada Alza yang baru, totally different jika nak dibandingkan dengan Daihatsu Xenia maupun Toyota Veloz. Kalau kita lihat headlamp yang ada pada Alza yang baru ni, dia nampak lebih angular, nampak ada shape yang lebih tajam nak dibandingkan dengan Daihatsu Xenia ataupun Toyota Veloz. Dan pada lampu headlamp ni terdapat juga lampu DRL yang terletak di bahagian atas lampu headlamp. Untuk Toyota Veloz, terletak di bahagian bawah dia punya lampu DRL. Untuk Daihatsu Xenia, DRL memang tak ada. So merupakan satu ciri penambahan yang baik dilakukan oleh Perodua. Untuk lampu headlamp ni juga menggunakan lampu jenis LED. Untuk bahagian grill, kalau kita lihat pada video teaser ni, dia mempunyai lining chrome. Kalau kita lihat untuk Daihatsu Xenia, dia menggunakan lining merah kan, yang bersambung antara lampu kiri dan lampu kanan. Tapi untuk Alza yang baru, dia menggunakan lining chrome, bersambung terus kepada lampu kiri dan kanan dan bersambung pada lampu DRL. Nampak lebih futuristik lah kan. Lining chrome pada grill Perodua Alza ni, dia ada dua. Dia ada dua layer. Kalau kita lihat, dia macam ada dua layer. Satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian bawah, agak tebal sikit. Dia punya lining chrome pada grill bersambung juga pada lampu kiri dan lampu kanan. So ada dua layer lining chrome pada grill Perodua Alza. Di situ kita lihat perbezaan yang menarik pada Alza yang baru ni. Kalau kita lihat secara dekatlah, design grill pada Alza yang baru ni mungkin diambil daripada Perodua Ativa. Dia punya air intake ni lebih besar dan air intake juga terdapat pada bahagian bawah bumper. Kita lihat pada fog lamp untuk Alza yang baru ni, dia punya housing fog lamp berlainan jika nak dibandingkan dengan Daihatsu Xenia. Seterusnya untuk bahagian sisi, kita lihat pada video teaser nampak macam sama je, 100% sama seperti design yang terdapat pada Daihatsu Xenia. Tapi kalau kita fokus secara dekat, kita dapat lihat ada badge kecil di situ kan. Dia tulis dual BBTI. Maknanya enjin yang digunakan adalah dengan teknologi dual BBTI. So ada badge kecil dekat situ. Kalau untuk Daihatsu Xenia ataupun Toyota Veloz, badge tu tak ada lah. Mungkin nak menampakkan kelainan lah pada bahagian sisi Alza 2022. Kita lihat pada imej intipan pula. Di mana kalau kita lihat pada lining door tu, dia punya lining door tu ada kemasan chrome. Dan berdasarkan imej intipan ni juga, kita dapat lihat ada dua versi untuk Alza. Di mana versi yang kedua ni, dia menggunakan dual tone color untuk body color kan. Maybe dual tone color ni untuk high spec
untuk spek advance. Bahagian lain yang kita boleh lihat berbeza berbanding dengan Daihatsu Xenia adalah untuk design rim. Walaupun kalau kita lihat daripada segi rim ni, design ni lebih kurang sama je, tapi ada perbezaan. Untuk saiz rim pada Prodo Azza akan menggunakan saiz rim 16 inci. Seterusnya kita beralih ke bahagian belakang. Kita lihat image pada video teaser menunjukkan untuk Azza yang baru ni tidak akan menggunakan lampu yang sama pada Toyota Veloz. Malah Azza akan menggunakan design lampu pada Daihatsu Xenia. Bahagian bumper ni berbeza sikit jika nak dibandingkan dengan Daihatsu Xenia. Di mana untuk bumper Azza yang baru ni dia mempunyai housing yang sama terdapat pada bahagian hadapan bumper Azza 2022. Design housing yang ada pada bahagian kiri dan kanan bumper lebih kurang sama macam kita lihat design housing pada bumper Toyota Veloz. Manakala untuk diffuser, bahagian bumper lebih kurang sama seperti yang terdapat pada Daihatsu Xenia. Ini bermakna reka bentuk pertama yang kita cuba bayangkan 100% bukanlah, kita boleh buang. Manakala untuk reka bentuk kedua pun tak boleh pakai, kita buang. Dan akhirnya setelah kita analisis secara mendalam berkenaan dengan video teaser ni, akhirnya kita dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan Azza 2022. So, dengan ini saya reveal. Okay. So, selepas kita fikir punya fikir, tengok punya tengok, inilah dia design reka bentuk terakhir. Gambaran terakhir berkenaan dengan Prodo Azza 2022. Walaupun mungkin tak sama 100%, tapi inilah gambaran terakhir yang kita dapat berdasarkan daripada video teaser dan juga image intipan yang kita lihat sebelum ni. So, bagi pendapat saya, untuk reka bentuk pada Prodo Azza 2022 ni nampaklah kelainannya jika nak dibandingkan dengan Daihatsu Xenia maupun Toyota Veloz. Sejujurnya, saya lebih suka design reka bentuk pada Azza berbanding design yang ada pada Daihatsu Xenia. Prodo Azza ni nampak lebih garang, lebih sporty dan nampak lebih stylish jika dibandingkan dengan Daihatsu Xenia. Ditambah pula dengan dual tone color untuk variant advance, memang merecek kau. Prodo Azza 2022 ni akan didatangkan dengan 3 variant, iaitu variant X, H dan Advance. So ada 3 variant, masing-masing akan menggunakan enjin dengan kapasiti yang sama, iaitu 1.5 liter dual VVT-i yang mana menghasilkan 106 PS dan 136 Nm of torque. So apa pendapat korang? Korang suka ke tak design untuk Prodo Azza 2022 ni? Boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.